cara menghilangkan bau pete adalah dengan makan durian. Makan durian. Jadi bau durian bukan bau pete. Kita bakal berkuliner bersama DJ Niso. Hai, kita kulineran makan tahu. Ada Nara, Aris. Terus nama Aris. Lo pesen apa nih tadi? Kelapa hijau, terus sate marangi, sate marangi, terus sate ayam, ayam sama saredo. Ini khasnya es kelapa, coba diminum murni. Mau pakai jeruk nipis bro, pakai garam pinggirnya. Murni tanpa pemanis buat. Coba nyamain. Mana murninya? Murninya lagi di toilet. Satu kuliner yang wajib lu datangin kalau ke Purwakarta atau ke arah Bandung ya ke Cibungur, nyobain sate maranginya. Gila men, zaman gua kecil sih nggak serame ini, sekarang rame banget. Masuk TV atau enggak YouTube? Serius. Ya. Sehari berapa tusuk, Kak? Nggak tentu karena udah 5 kintal. Kalau hari-hari itu pas 1,5 ton. 1,5 ton? Seluruh daging. Baheula orang cuma harganya 1.000 dan 5.000 satu sup. Udah berapa tahun Kang jadi penjaga arang? Penjaga arang. Penjaga arang. Yang bakar-bakar maksudnya. Yang bakar-bakar saya dari permulaan tahun 90. Dari 90. Baheula harga pertama sabra jual enggak? Iji. Ayam. 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 Ayam satu ekor 5.000. Hah? 5.000. 5.000 baheula ya. Baheula. Ayam marangina. 1.000 750. Marangina. Oh, tahun 80 mulai merintis. Hey. Bosan tekan tiap hari ketemu dengan arang. Kerjanya begini Pak, bertemu aja dari saya membakar arang dari jam 5, tengah 5 udah bakar arang. Penasaran nih tahun 80 akhirnya naik gaji tuh. Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, 100 per hari. Ada peningkatan lah ya, sesuai juga enak kan rame pisan. Lagi hari dinten Sabtu, dinten Minggu, setna daging teh sadayana 1,5 ton. Wow, dari setiap kalau weekend tuh 1 ton lebih loh, habis daging sapi untuk sate marangi ini, Cibungur. Ya, 1 ton lebih. Ya, oke. Kalau Sabtu Minggu ukurannya 1 ton, Minggu 1 ton. Ya. 8 kintal. Ya kalau hari-hari biasa begini. Misalkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ya kali sekitar 8 kintal. 8 kintal. Wow, kebayangkan omsetnya berapa? Hari kelapa di mana kelapa es kelapa? Yes, kelapa na impor di mana kelapa na? Iya. Saya di Lampung, saya di Sumatera pokoknya di Lampung, di Medan. Saya di ya impor semua kelapanya di sini ya. Oh, jadi kalau misalkan Asik, kayak di Majalengka, seluruh kelapa seluruh Jawa Barat ada di sini. Ya.
Mana maranginya? Enak. Yang ini sate ayam. Ayam. Sate ayam ini enak. Hmm, pete. Ini pete. Malam lu enggak mau. Agar. Saatnya kita unboxing. Udah sayang. Nih. Daging sate maranginya. Empuk, lembut. Kayak kamu. Rasanya tuh enggak ngunyahnya enak. Dan paling enak lu cepat. Gak nunggu lama kalau di sini. Gimana? Ayam. Berbaik. No. Enak terus. Sop dengkul. Biar otaknya gak didengkul. Ini sop dengkul. Tadi direkomendasiin katanya enak, menu baru di sini. Lembut sedang ini. Kuahnya, ya kuahnya gitulah, kuahnya air lah. Gimana Riz, sop dengkul ya? Enak. Bohong. Banyak. Tikunya banyak ya. Durian Ucok. Nah, closingan terbaik untuk menikmati Marangi adalah dengan es kelapa dan durian. Buat menetralkan kolesterol. Ini kelapa, ini murni. Kita lihat habis berapa bill kita. Tadi makan Marangi sapi 20, ayam tadi 10. Karedok, sop dengkul, nasi 4, gurame, duren, kelapa 3, manis. Berapa jumlahnya? Bos, siap bos. Nah. Masih pakai rupiah kok bayarnya di sini. Jadi total yang kita habiskan untuk makan siang ini berapa, Paris? 499. Woi, gope. Worth it? 500 kurang 1000. Worth it gak? 499.000. Worth it. Worth it ya? Gak apa-apa. Untuk 4 orang dan banyak banget menunya. Daripada minuman, berapa loki tuh?